سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد أما بعد قال رحمه الله تعالى وعليك بالتصدق والإنفاق مما تحب لتنال البر وعليك بالتصدق هندأله أنكو mewajibkan dirimu, ya, mengharuskan dirimu untuk bersedekah wal infaq mimma tuhibbu dengan apa yang kau cintai, litanalal birra, agar engkau memperoleh kebaikan. Ya, di sini beliau mewasiatkan kepada kita semua agar masing-masing dari orang-orang yang beriman mengharuskan dirinya untuk bersedekah dengan apa yang ia cintai, yang masih ia butuhkan, masih ia perlukan. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra, kalian tidak akan dapat meraih bir itu, hatta tunfiku, sampai kalian mengeluarkan sedekah, mimma tuhibbun, dari apa yang kalian masih cintai, kalian masih butuhkan. Qala al-mufassiruna al-birru hahuna huwal jannah. Hai, di sini dimaksud dengan bir adalah surga. Lan tanalul jannata hatta tunfiku mimma tuhibbu. Wa 'alaika bil isari 'ala nafsika, hendaklah engkau mendahulukan orang lain. Itu artinya isaru 'ala nafsik, mendahulukan orang lain. Wa ma'na al-isar ayakuna 'indaka syai'un min ad-dunya. Kau punya rizki dunia ini, wa takunu muhtajan ilaihi, dan kau membutuhkannya, wa tu'siru bihi ala nafsika, lalu kau dahulukan orang lain atas dirimu, muhtajan, orang yang butuh, min ikhwanikal mu'minin, orang-orang itu di sekelilingmu, saudara-saudaramu yang beriman, fa takunu bidzalika minal muflihin, dengan cara itulah engkau akan termasuk orang-orang yang beruntung. Wal muflihuna humul faizuna, orang-orang yang muflihun adalah orang-orang yang sukses, itu selamat. Qala Allah Ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka orang-orang Ansar itu mendahulukan orang lain atas dirinya, walau kana bihim khasasah, padahal mereka masih butuh pada benda atau barang tersebut, ay hajah. Ayat ini sababu nuzuliha, atau sebab turunnya. Dulu katanya ada tamu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika tamu tersebut datang minta untuk tinggal menginap di rumah salah seorang sahabat, lalu Rasulullah sallam menawarkannya selesai salat Isya. Siapa yang siap untuk menjamu tamu ini? Dia datang dari jauh. Tidak ada seorang pun sahabat yang sanggup mengangkat, sanggup menjamunya. Kenapa? Karena yang namanya sahabat itu rata-rata rumahnya kecil-kecil. Ya, termasuk Rasulullah SAW rumahnya kecil juga. Ya, rumahnya kecil, kemudian makanannya sekedar, banyak yang miskin di kalangan para sahabat. Bahkan ada di kalangan para sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya harta. Itulah sahabat-sahabat yang hidup di dekat masjid, dibuatkan tempat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang dikenal dengan Ahlus Suffah itu. Ahlus Suffah itu sekitar 70 orang, yang ketuanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka hidup tidak punya rumah, mereka hidup tidak punya apa-apa. Nah, akhirnya ada seorang sahabat yang mengatakan, saya ya Rasulullah, saya sanggup ya Rasulullah. Sementara dia tidak tahu apa ada makanan di rumah atau tidak ada. Nah, akhirnya pulanglah seorang sahabi ini
membawa tamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika sampai di rumahnya, disuruh duduk, ditanya istrinya, ada atau tidak makanan malam ini? Kita punya tamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya apa kata istrinya? Jangankan untuk tamu, untuk kita saja tidak ada. Ada makanan hanya untuk anak-anak kita saja. Apa kata laki-laki tersebut? Alilihim. Ya, usahakan udup, adin saya ini tidur. Ya, usahakan anak-anak kita tidur malam ini sekalipun tidak makan. Akhirnya seorang istri ini berusaha menidurkan anaknya, dan ternyata benar anaknya itu diam dan tidur dengan pulas. Nah, lalu makanan tersebut disuguhkan untuk tamu. Tapi makanan ini sekarang sedikit untuk satu orang. Itu pun yang dibawa sebesuh lalu. Akhirnya dia bilang sama istrinya, begini saya sekarang, begitu saya suguhkan, tolong usahakan lampu ini mati. Ya, pura-pura lah rian kayak macam kayak pukul nasi pedak. Nah, untuk apa? Nanti kalau kita suguhkan lalu lampu ini mati, kita persilahkan dia makan, dan kita perlihatkan diri kita, perdengarkan diri kita lebih banyak makan daripada dia. Ya, kuatan ini macam kelas ditemuin kan. Dinaran kelurahan soal kan. Akhir benar lampu itu mati. Dipersilahkan tamu itu, subhanallah, dengan lahapnya, dengan lapas soal. Ya, kemudian dia perdengarkan dirinya makan juga. Padahal dia tidak makan apa-apa. Akhirnya tamu tersebut ya sudah selesai hajatnya. Dia dengan istri dan anaknya tidur dalam keadaan lapar. Ya, begitu pagi azan subuh mereka pergi ke masjid. Begitu selesai salat subuh, Rasulullah SAW memanggil sahabat tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Ajiba rabbuna min fi'alikuma. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan pekerjaanmu tadi malam. Kenapa ya Rasulullah? Karena engkau memuliakan tamu Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan orang lain dari dirimu dan keluargamu, dari anakmu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini langsung mengatakan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri sekalipun mereka butuh dari apa yang dia sedekahkan tersebut. Nah, jadinya Al-Qur'an mengajarkan kita mendahulukan orang lain dari diri kita sendiri. Nah, ini cukup berat tentunya. Yang mampu mengerjakannya adalah orang-orang yang kuat. Dalam kelas-kelas kita je lah, dia nama Louis itu. Seandainya ada misal supermis sikit, lok sikit, itu teman berkeluar, bapak dia aman. Kira-kira sedekahan atau itu nyebun. Itu atau nyebun kan? Wah. Subhanallah. Berat-berat ni. Ya. Berat dan pahalanya besar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khusasa. Selalu mendahulukan orang lain dari segala segi. Rasulullah SAW seperti itu. Pernah pada satu hari Rasulullah SAW pergi ke satu tempat, lalu mengambil kayu-kayu sugi itu, kayu siwak, bagus-bagus. Ketika Rasulullah SAW keluar dari kebun tersebut, Nabi membagikan para sahabat, dikasih bagus-bagus, lurus-lurus, seolah-olah dan tebing. Ditinggalkan untuk diri beliau sendiri yang bengkok. Sabengkok senadi untuk dirinya sendiri, yang lurus-lurus, yang bagus-bagus untuk para sahabat. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri. Namun itu ya, membawakan pasti sah pilih sesolah-solah dulu ya di kandungan, baru untuk teman-teman ya sah koce-koce, tak kurus-kurus, sah bengkok-bengkok, bukan? Rasulullah Sallam ternyata tidak lah, Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma ya mimma tuhibbun, itu yang kita sedekahkan. Jangan yang tidak kita tuhibbun. Ya. Teman-teman pondok yang dulu, ini kisah dulu bukan kisah sekarang ini. Yang sekarang wallahu alam.
ya kisah-kisah dulu, ada teman-teman yang bersedekah dengan sesuatu yang dia sendiri tidak butuhkan. Kenyakan seolah dia yang sedekah. Di mana pula dia melalui sedekah batu? Dalam koma misalnya. Ikan seolah dia yang baik yang batu. Di mana bobok pulat letremun yang batu. Ini dunin. Ia sendiri tidak milik. Subhanallah. Ini bukan wayuk siruna alam. Ini bukan lantak mimma tuhibun ini. Itu mimma la tuhibun. Yang kau sendiri tidak senang, tidak suka. Jadinya bersedekahlah dengan mimma tuhibbu. Wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dipelihara, terpelihara dari syuhha nafsihi, yaitu kekikiran dirinya, syuhha al-bukhul itu, yaitu sifat bukhul pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung selamat. Jadinya bakhil itu macam-macam. Ada yang bakhil pada orang lain, ini masih ringan. Ada yang bakhil pada dirinya, ini nomor dua. Ada yang bakhil pada diri dan orang lain, ini tingkatan paling tinggi. Bakhil pada orang lain, dia loyal pada dirinya, dia makan itu, beli itu, tapi bersedekah tidak mau. Ya, masih ringan ini. Ya, kalau bakhil pada dirinya, jangankan kasih orang lain, untuk dirinya sendiri-sendiri saya masih berpikir. Ya, jangankan abeng batur. Ia sendiri dan bani keluarannya. Ia sendiri dan bani kadu. Sander. Ini namanya bakhil pada dirinya. Merak cerita dengan lain. Kan ada orang yang subhanallah irit sangat sinirit. Jadi pindang sekik seminggu kan doi. Lain lagu cerita lain kan waran-waran lain. Mampu dia pindang sikit kado ni seminggu. Ternyata dia enggak kado eh. Sekedar noros-noros saya doang. Iya cerita lain. Di atas oros. Yang berkeluar oros di piring sudah makan. Lemak oros ni balik. Uli sebulan bikin BP ni. Ini bakhil pada dirinya. Ada orang yang namanya, ada orang dulu di kisah di satu kitab namanya Al-Mustadraf fi Fannin Mustadraf. Ada kisah orang-orang aneh di sana. Aku kisah selaku dengan aneh doang apa kisah. Ada orang namanya Isa, bukan Nabiullah Isa, Isa namanya. Isa itu subhanallah saking kikirnya pada dirinya, dan bani keluaran-keluaran simpan dong harta. Sampai-sampai bernapas irit kan. Ya, bernapas. Ya, caranya bagaimana? Yaitu hidungnya disumbat sebelah. Sulan nestoi hidung. Ayo, maka ada sulan hari sabu irit dan bernapas. Ya, luar biasa. Ini orang yang kikir pada dirinya. Ya, awet. Niat tadi sabu biluan umur nekan disumbat apa namanya hidungnya sebelah sampai sawi bernapas irit luar biasa. Nah yang lebih jelek lagi kikir subhanallah, dia pelit tidak mau bersedekah, pelit pada dirinya dan juga melarang orang untuk bersedekah. Menarak dengan bersedekah ya dia demen ngatun. Makam dia tunah harta munin. Oh ini dengan santer nih. Nomor ya ini keng sekik nih. Pelit nih. Subhanallah. La ilaha illallah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihu. Ya paling tidak ya pemurah pada keluarga lah, kalau tidak pemurah pada orang lain. Pemurah pada istrinya, pemurah pada anaknya, lama dia pemurah juga dengan. Ya, ada orang terkadang subhanallah sampai-sampai ke keluarganya dia pemurah. Tidak bagus juga. Ada kisah dulu, subhanallah, ada seorang laki-laki dipanggil oleh raja, mau dikasih uang. Ya, dia bilang sama istrinya, saya akan pergi ke raja. Dipanggil sama dikasih hadiah. Apa kira-kira kamu dikasih? Rupa-rupanya uang.
Lalu kalau kamu dikasih uang, saya mau dikasih berapa, kata istrinya. Kalau saya dikasih 100 ribu, saya akan kasih kamu 1 ribu. Ya. Subhanallah. Dia kenalin. Kalau saya dikasih 100 ribu, saya kasih kamu 1 ribu. Nah, ya Allah. Sambal kiri-kiri ini kelaun. Dia dapat uang 100 ribu, kasih buat istrinya 1 ribu. Hanoi unin paran. Oh, ikan. Si istri subhanallah kayu demas kan ada 1000 debeng. Ya berarti kalau dikasih 1 juta piring debeng sini 10 ribu. Ya ilah dirumah dan mau beli gas no. 10 ribu, 1 juta 10 ribu. Ya ini kisah suami yang bakhil no. Bakhil, sangat bakhil. Di kalangan orang Arab ada yang bakhil, sangat bakhil juga. Ada yang pemurah, sangat pemurah. Nah, seperti Hatim al-Ta'id, pemurah luar biasa. Ada juga yang bakhil, sangat bakhil. Sehingga ada di kalimat-kalimat Arab itu mengatakan, daripada kau memotong rotiku, lebih baik kau potong. Daripada kau matahkan rotiku, lebih baik kau patahkan tanganku. Coba iyo ni jawab asal. Unin-unin dengan sa santer lusi bakhil ni. Itulah sebabnya turun ayat ini karena banyak orang bakhil. Wa may yuqaa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, di kalangan orang Arab banyak yang bakhil juga itu. Kalau tidak ada, tidak ada yang bakhil ya. Ini seturunan ayat bakhil. Ini ayat bakhil ini. Wa may yuqaa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan banyak juga orang-orang yang pemurah luar biasa. Siapakah mereka? Kaum Ansor. Ya, kaum Ansor itu luar biasa. Ketika para sahabat itu datang dari Makkah al-Mukarramah, mereka menyiapkan segala-galanya. Rumah, kalau satu rumah dibagi dua. Kalau dua rumah sama-sama satu. Tanah dibagi, semuanya dibagi. Sampai-sampai ada yang menawarkan istrinya juga. Ya. Ketika sahabat datang dari Mekah, apa kata Ahlul Madinah? Silakan. Ini istri 10. Silakan pilih. Mana yang diinginkan silakan. Siap itu dicari itu. Karena masih berbeda 10, 15, 20 dan kan. Dulu kan, dulu. Nah, setelah itu baru ya Rasulullah mengatakan amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Ya silahkan biarkan 4 saja, yang lain silahkan dicari. Tidak boleh kan? Ya sebelum datang Rasulullah SAW di Madinah ya masih seperti itu. Ya jadi si tahun lah ia untuk para narah kaum Ansar. Mereka adalah pembela-pembela, penolong-penolong, penolong Allah, penolong Rasulullah SAW dan penolong umat Islam. Dan masih kalau yang keturunan Ansor itu masih dia pemurah. Tapi kaum Ansor itu semakin sedikit. Itu satu apa namanya? Satu keajaiban. Keluarga Nabi semakin banyak padahal yang masih sedikit dulu. Tapi kalau Ansor kok semakin sedikit? Sedikit sekali sekarang kita jumpai Ansori-Ansori itu. Bahkan bisa jadi kita tidak mengenal mereka, mana kaum Ansor keturunannya. Kalau yang Ansori masih mereka pemurah. Ya, pemurah luar biasa. Ada katanya pernah menjumpai di Madinah Al-Munawwarah. Ya, untuk berbuka puasa ada satu orang yang berdiri di pintu masjid. Ya, dia membagi roti-roti tawar sudah. Lamun tasriuan nanti telah tertarik lalu. Nah, dia bungkus dengan kantong plastik yang kecil. Lalu setiap yang masuk dikasih. Ada orang dikasih, tidak mau, sudah. Tidak, saya punya untuk berbuka. Ambil saja. Dia milih, baik itu wah. Ambil sudah kasih orang lain, terserah nanti. Mau ambil, mau dimakan, mau diapa-apa, kan boleh diambil. Baik, inilah. Ya, setelah diambil, kemudian duduk berbuka. Pas dia buka untuk berbuka puasa, ternyata di dalam roti itu ada uang 500 riyal. Ya, 500 riyal sekitar 1 juta setengah, kan?
Iya sih bersedekah, bayangkan roti yang murah-murah di luarnya ternyata di sana ada uang. Iya entah kaum Ansor. Jadi kaum Madinah, kaum Ansor yang asli keturunan mereka ini pemurah luar biasa itu. Summa qala wastabshir bisaili idza waqafa ala babika wastabshir, berbahagialah engkau senang. Wastabshir, hendaklah engkau bahagia bisaili dengan seorang peminta. Idza waqafa, jika dia berdiri ala babik, di depan pintumu. Jadi kalau ada pengemis, ada yang peminta datang di rumahmu, berdiri di depan rumahmu, hendaklah kau berbahagia. Kenapa? Karena fa innahu hadiyatullahi ta'ala, itu hadiah Allah. Allah yang mengirimmu sehingga dia datang ke rumahmu. Pengemis itu kan jauh sebelumnya tidak pernah mengenal kita. Pertama dia tahu, balik dia tahu-tahu, dan seterusnya. Kan dia ada jauh alamat pengemis ini kan. Dia tidak tahu kartu nama kita, dinara kali nomor HP dinara ya dah. Pada barang dah kata assalamualaikum warahmatullahi. Oh Allah yang mengirimnya itu. Fa innahu hadiyatullahi ta'ala alaihi. Hadiyatullahi ta'ala, itu adalah hadiah Allah untukmu. Istabshir. Wa lahu haqqun, dia punya hak. Wa in ja'a ala farasin, sekalipun dia datang dengan menunggang kuda. Gimana datang tunggang jaran? Jaran sebut naik. Tapi kalau sekarang vario kadun misal. Assalamualaikum. Itu Nasri. B gimana mana 1000 2000. Walau hakun ndak kena ini gagah ruwet. Kerah iya tapi. Ah sudah kasih saja. Timanya sugih timang ngambil. Dia punya hak karena dia datang meminta. Ya berapa saja mau diberi, insyaallah sedekah itu akan sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak usah kecewa, tidak usah menyesal. Dulu ada orang, ada orang yang berniat bersedekah di malam hari, seakan beri besok pagi orang begini. Ternyata begitu dia keluar dari rumahnya, dia kasih seorang laki-laki. Dia kira miskin. Setelah dikasih, dia dapat kabar ternyata yang mengambilnya itu adalah seorang pencuri. Astagfirullah, maling ngarap bersedekah kunin. Nah, lemaru kebalas si unin. InsyaAllah lemaru kepilih dengan solat-solat, pacu-pacu, bertakwa. Begitu dia keluar dari rumah, dia menjumpai seorang wanita. Nginding, sodak, nginding, sodako. Dia kasih. Ya, setelah beberapa hari dia dengar, oh, yang mengambil sodako mau kemarin itu tahu, itu adalah seorang pelacur. Saya naranya lah lain sedekah kan ini. Robbing maling baik deh. Kemudian hari kemarin, Subhanallah maling pelacur. Sedekah saya tidak diterima oleh Allah. Oh kecewa. Insyaallah besok pagi dia bersedekah. Berjumpa menjumpai seorang laki-laki penampilan bersih, pakaian bagus, solat. Ah ni wahdu dengan saleh. Dikasih. Ternyata setelah dikasih dia dapat kabar itu adalah orang yang paling kaya raya. La ilaha illallah, ni nyala-nyala lor tu orang sedekah pun. Ternyata Subhanallah dia mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau jangan susah, jangan sedih, sedekahmu sampai pada Allah. Dengan sebab sedekahmu itu pencuri itu taubat sehingga tidak lagi mencuri. Yang kedua pelacur itu tidak lagi melacur, dia bertaubat menangis di masjid. Kemudian yang kaya itu tadinya pelitnya luar biasa, dengan sebab menerima sedekah sekarang dia menjadi orang paling pemurah. Sedekah, nah itu sugih ini sedekah terima itu mulai bersedekah terus dibuka pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keikhlasan orang yang ya jadi saya pilih gua. Ya jangan dipilih-pilih itu tidak usah datang dengan ini pilih sugih ruwet. Ya saya tahu ulama rajin bersedekah angka lunas. Ya atau kurang-kurang tak ada ruwet dengan sebab sedekah kita dia akan diberikan apa namanya dibuka pintu hatinya oleh Allah untuk bertaubat mengerjakan kebaikan. Di sini Rasul mengatakan wa in jaa ala farasin, sekalipun dia datang di atas kuda, artinya menunggang kuda. Ya kuda disebut dahulu karena dialah kendaraan. Kama warada wa aqallu dzalika, paling tidak ar-raddul jamil. Ar-raddul jamil ya artinya
Seandainya ditolak, ya ditolak dengan cara bagus ya. Jangan buat mereka tersinggung, tidak usah. Wabashir iqta as-sa'il binafsik, usahakan kau sendiri yang beri, tidak usah berwakil-wakil, walau fi ba'dil awqat sekalipun di waktu-waktu tertentu. Fa'inna wa alaih salatu wassalam, karena Nabi kana yunawwilu as-sa'ila biyadihil karimah, karena Nabi itu langsung beliau memberi dengan tangannya sendiri. Wa dzalika li anna Allah ta'ala ya'khudhu as-shadaqat biyadihi al-muqaddasah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sedekah itu dengan tangannya yang suci. Miyadil mutasaddiq, dari tangan orang yang bersedekah. Fataqa'u fi yadihi subhanah, sehingga sedekah itu jatuh pada tangan Allah. Qabla an taqa'a fi yadis sa'il, sebelum dipegang oleh orang yang menerima. Jadinya lebih dahulu sedekah itu diterima dari tangan pemberi sebelum jatuh ke tangan peminta-minta. Allah yang lebih dahulu mengambilnya. Nah, itulah sebabnya kalau bersedekah enggak usah berperantara. Ya, kasih langsung orang yang bersangkutan ya. Wa kama ja'a fil khabar wa kama qala Allah ta'ala, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbah. Apakah mereka tidak tahu Allah yang menerima taubat min an ibadi, wa ya'khudhu sadaqah, Allah yang mengambil sedekah itu. Wa anna Allah huwa tawwabur rahim, Allah maha penerima taubat dan maha rahim. Summa qala, wa yanbaghi liman kana faqiran ayasbiru ala faqri. Allah subhanahu wa ta'ala.